Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal fotonya viral menggunakan mobil Alphard yang masuk ke salah satu apron Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal itu merupakan protokol yang diberikan kepadanya sebagai menteri. Pertama itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya. Dan kalau saya di Cengkareng itu biasanya memang sengaja ke kantor Bea Cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana. Mereka juga bisa menyampaikan apakah mereka baru menangkap barang tegahan dan yang lain-lain. Sebagai pimpinan saya biasanya, dan ada kantor saya ada di sana untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan mereka. Sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bandara. Itu ya. Sebelumnya beredar foto rombongan Kemenkyu di bandara hingga viral di media sosial. Kalau menurut kamu bagaimana nih Sobat Tempo?